Pemirsa, Federal Oil kembali mengadakan media catering di Donika Eatery Jakarta Selatan. Dalam catering kali ini, Federal Oil menyatakan resmi menjadi bagian dari Exxon Mobil Lubricant Indonesia. Ketertarikan Exxon Mobil mengakui Federal Oil karena memiliki brand value yang tinggi. Terutama di sepeda motor, faktor lainnya ialah distribusi Federal Oil mempunyai jaringan sangat luas. Selain itu, akuisisi juga mensinergikan dua kategori produk yang saling melengkapi karena Federal Oil fokus pada pelumas otomatis roda 2, sedangkan ExxonMobil memiliki spesialisasi di pelumas otomatis khusus roda 4. Presiden Direktur PT Federal Oil, Patrick Adiatmaja, menegaskan akuisisi ini tidak akan mematikan merek Federal Oil. Ini adalah rangkaian kegiatan yang memang setahun sekali kami adakan. Media gathering adalah upaya kami untuk mendekatkan diri, mengakrabkan diri dengan media-media yang ada di Indonesia. Tentunya harapan sangat optimis kami ke depannya dan sebagai bagian dari perusahaan global, tentunya kami tetap berharap Federal Karyatama, Federal Oil, tetap menjadi panutan dengan kearifan lokalnya, walaupun sudah menjadi bagian dari perusahaan global. Dari Jakarta, Christina Natalia, Yudi Permana, iNews, melaporkan.